Jadi Senerum punya program baru. Kami bikin podcast atau semacam apa ya? Sebenarnya pengennya vlog sih, tapi nggak punya kamera yang proper. Kenalan dulu dong. Saya Erma dari Senerum. Ada juga koordinatornya Senerum. Ada Bapak Ardian. Saya Ardian dari Senerum. Suaranya yang nggak bapak-bapak berarti saya. Terus bintang tamu pertama kita. Kenalan dulu dong. Rijal dari 2359. Ya Tuhan, medok banget Tuhan. Rampok. Jadi kita biasanya tuh bikin event pemutaran diskusi di offline, di dunia nyata. Nah, sekarang kita mau hadir di dunia maya. Biar lebih banyak yang denger gitu kan. Jadi program Rasan-Rasan Sinema itu mau kami alih, bukan alih sepenuhnya ke dunia di dunia maya, tapi pengalamannya mau dibagi ke teman-teman yang lain. Untuk episode pertama podcast kita kali ini, mumpung yang lagi anget, jadi kemarin ada rilis nominasi Festival Film Indonesia 2018. Ada yang terkejut, ada yang biasa aja, dan kami cukup terkejut. Bertanya-tanya. Mungkin terkejut bertanya-tanya gitu ya. Terkejutnya biasa aja. Yeah. Terkejutnya Rizal gimana? Biasa aja. Enggak terkejut itu namanya mas. Mulai dari nominasi ya, kalau aku terkejutnya biasanya kan nominasi film terbaik itu 5 gitu ya, ini kok cuma 4. Ya aku jadi penasaran sih, temanya kan film bagus citra Indonesia gitu. Apakah film yang dinilai bagus itu cuma 4 sepanjang tahun ini, kok gak 5, 1 lagi kan nanggung kan. Sutradara terbaik juga ada 3 gitu. Apalagi sutradara itu dari 4 film yang nominasi film terbaik, 1 di tidak masuk ke nominasi sutradara, cuma 3. Ini kan kenapa enggak dimasukin sekalian? Sementara yang enggak baik juga. Enggak baik juga. Lebih baik ganjil ya. Kenapa film terbaik 4? Oh iya. Lalu yang aktor kenapa ada berapa? 6. Ada 6, terus ada yang 7, ada yang 10 dan lain-lain. Kita akan rasan-rasan tentang itu. Jadi rasan-rasan mungkin bagi yang kurang familiar dengan istilah itu adalah rasa Jawa, suuzon. Enggak suuzon dong. Filosofinya tuh berbagi rasa, sharing. Rasan-rasan itu sebenarnya sharing, bagi pendapat, berbagi rasa, gitu namanya rasan-rasan. Oke, penulis skenario asli terbaik ada Irfan Lamri di Love for Sale. Terus habis itu ada Ku Lari ke Pantai, punyanya Mbak Gina. Habis itu Skala Niskala, Mbak Camilla. Habis itu ada Molly dengan Marlinanya. Habis itu Vera Viridia, ini masih asing nih kayaknya, koki-koki cilik. Terus terang aku ada 2 nih yang kelewatan gak nonton. Teman-teman semua gimana? Udah pada nonton semua? Koki-koki cilik Ardian aja sih. Gimana? Cuma koki cilik aku denger meskipun itu nama baru ya di bidang skenario, cuma skenario cukup kuat katanya. Kalau Mas Rizal sendiri gimana? Dari 5 film ini udah nonton semua belum? Koki-koki cilik kelewat juga. Kelewat. Sama. Yeah. Kalau kita udah gede. Kalau aku kelewat 2 nih, Ku Lari ke Pantai sama Koki-koki Cilik. Nah, nih, kita mulai dari Rizal dulu deh. Ini ngomongin prediksi, ngomongin orangnya, apa ngomongin apanya? Terserah deh. Main bawa rasa nih apa nih. Sebenarnya sih 1 2 3 4 5 walaupun yang nomor 5 yang Koki-koki Cilik aku enggak begitu tahu siapa dia. Maksudnya 1 sampai 4 itu punya kriteria masing-masing sih, sangat sulit juga kalau misalnya diadu di situ sebenarnya. Mungkin dewan juri yang milih ini juga pasti alot juga sih untuk memilih dari 5 nominasi ini sih. Si mungkin M Irfan Ramli dengan siapa namanya? Angga Sasongko cukup bagus juga ngekrit cerita-ceritanya, konten-kontennya mereka. Habis itu ditambah sama Ucup juga yang juga jadi sutradara juga di Love for Sale. Ini cukup menarik sih. Terus habis itu kalau yang Ku Lari ke Pantai itu sangat membahagiakan. Itu film yang kayak kalau punya anak aku bakalan trip kayak film Ku Lari ke Pantai itu. Terus kalau Camilla Andini itu gimana ya, lebih ke nggak bandingin juga, cuma rasa-rasanya itu nggak jauh beda sama bapaknya sih kalau menurutku sih. Dia benar-benar eksperimental yang benar-benar dari segi budaya, terus apa yang mau diomongin itu benar-benar parah kerennya. Terus habis itu kalau Molly sih sebenarnya Marlina ini kan juga ide awalnya kan dari Om Garin juga ya. Habis itu dia nge-create itunya. Molly juga ada beberapa film yang cukup keren sih menurutku sih Molly sih, dan apalagi sekarang dia udah
digadang-gadang untuk mewakili Indonesia ke Oscar. Yang itu kalau Koki-Koki Cilik sih dengan rate penonton yang lumayan bagus, tak kira ini juga film yang bagus walaupun saya belum pernah nonton juga. Jadi kalau suruh milih satu? Kalau milih satu sih harusnya dua deh, dua jagungnya deh di kategori ini nominasi suara penulis skenario asli terbaik. Love for Sale sama Kulari ke Pantai yang gak masuk ke nominasi itu nanti yang dibahas terakhir. Oke. Kalau Ardian sendiri gimana? Kalau dilihat dari 5-5-nya kayaknya ini semuanya terbaik. Kayak pejabat. Seperti yang dibilang Rizal tadi, kelima film kayaknya punya karakter masing-masing yang kuat. Nominasi finalis asli terbaik yang kelimanya itu emang kuat sih dari masing-masing sisi. Kalau For Sale tuh idenya kuat gitu loh, ide untuk meskipun mirip Her ya, cuma karena dekat dengan kita-kita yang mungkin jomblo gitu kan. Kalau Kulari ke Pantai fun, cuma memang segmennya kalau aku ya sangat Jakarta, di daerah mungkin nggak seterbayang itu untuk ngetrip cuma berdua gitu, segmennya sangat Jakarta. Kalau Skala ini Skala emang bisa catch up ke semua anak-anak sih, meskipun memang akhos sekali jadinya. Jadi yang paling kuat kalau menurut aku di Marlina sih, karena isunya dapet, kemudian dia jadi perwakilan Indonesia di Oscar, itu sih. Cuma kelima-kelimanya keren sih. Nah ini, jadi sebenarnya kalau menurutku ya, dari 5 film yang masuk, ini sebenarnya sangat variatif ya. Jadi kadang mungkin ada juga orang yang berpikir bahwa ini, aduh kayak nggak apple to apple gitu. Yang satu filmnya sangat art house, yang satu sangat metropolis. Namanya festival ya gitu. Ya. Festival Film Indonesia kan mengukur barometer film-film di Indonesia secara keseluruhan, mau dia temanya apapun gitu kan. Nah, jadi apapun. Berarti sebenarnya sudah film-film yang masuk ke FFI di tahun ini terutama itu maksudnya sudah mulai variatif. Jadi enggak lagi monoton gitu atau tema-temanya, atau ini kan ada tema anak-anak yang mungkin beberapa FFI yang lalu masih jarang film-film anak dibikin lagi setelah era Petualangan Sherina gitu. Terus ini muncul lagi tiba-tiba ada dua bahkan film anak-anak yang masuk ke nominasi skenario asli terbaik ini gitu. Ini kalau skenario memang anak-anak jarang masuk ya. Cuma mungkin lebih digarap serius aja sih. Dan kalau variatif, tahun lalu ada Pengabdi Setan film horor pertama, dan itu berimbas juga tahun ini ada Kafir, ada Sebelum Iblis Menjemput itu juga. Kalau horor kayaknya nggak ada basi-basinya ya. Cuma menarik karena ini sebelumnya dianggap genre yang bukan kelas festival kan. Setelah Pengabdi Setan masuk tahun lalu itu jadi naik, dan di beberapa film horor kuatasnya naik sih, nggak cuma sekedar nakut-nakutin, cuma ada value-nya di situ. Terus kalau kira-kira apa? Yang dua yang menurut Ardian kansnya gede untuk skenario jadi pemenang ya, antara Marlina dan For Sale sih. Dari kategori pertama aja udah seru banget ya kayaknya. Panjang banget ya, sombongnya sendiri. Tuh. Ya ini kayaknya lebih seru bahas skenario adaptasi. Skenario adaptasi. Nah ini cuma ada 3 nih kalau skenario adaptasi. Ada Johanna Watimena dan Upi, Teman Tapi Menikah. Ada Haji Rano Karno. Sidul. Galau Sepanjang Masa. Sama ada. Oke, ada ini Watimena. Ini udah pada nonton belum semuanya? Teman Tapi Menikah enggak nonton. Teman Tapi Menikah enggak nonton juga sih. Iya. Bukunya baca enggak? Enggak baca juga. Komentar enggak baca novelnya sama sekali kan, repot ya. Teman Tapi Menikah sih bener ya. Katanya sih oke, katanya loh. Cuma kalau lihat dari review-reviewnya sih cukup menarik. Terus habis itu si siapa namanya Dito sama si siapa namanya Ayu ya. Itu juga mengapresiasi, apalagi di belakangnya ada Upi ya, maksudnya dari situ saja kalau aku udah pasti appreciate sih sama Upi sih. Pasti habis itu ada Johanna Watimena juga enggak orang sembarangan untuk bikin sebuah naskah, apalagi dua orang itu diduetkan. Itu menurutku sih keren sih. Kalau Sidul ya keren. Udah nonton filmnya? Udah nonton filmnya belum? Intinya itu sebenarnya kan nggak tahu sih, maksudnya di umur setua itu habis itu terus ngomongin kegalauannya Sidul yang habis jadi gubernur terus pergi ke Belanda gitu. Terus ketemu si Sarah yang di ending serialnya kalau nggak salah itu
Mandra sama Atun ngintip habis itu ranjangnya roboh. Itu sempat jadi Iya, ada itu juga loh. Maksudnya ngelihat wah ternyata habis itu Sarah ini ternyata Sarah hamil. Itu ada story-nya mulai dari situ juga loh. Akhirnya sedulur terus habis itu Zainab yang betapa sakitnya Zainab di situ sepanjang film. Kayaknya dari dulu jangan serial. Maksudnya, ya, maksudnya serial aku ngikutin juga masalahnya. Lama ya, Pak. Sampai sekarang pun sidul sinetron dengan tata kamera yang dipikirkan sekali enggak kayak sinetron-sinetron sekarang sih yang jelas sih. Ya. Itu sangat ini banget sih kalau sidul pasti semua orang bakalan tahu lah intinya kalau sidul Rano Karno menang banyak di situ karena sidul salah satu legenda juga di TV Indonesia kan. Habis itu kalau Aruna dan lidahnya itu tiba-tiba mena itu bikin lapar dah gitu aja. Ini juga gaya yang masuknya. Mungkin karena memang enggak banyak film-film dari adaptasi yang diproduksi di tahun ini ya. Jadi tapi ada lagi enggak sih maksudnya yang kalian ingat? Danur film dong. Apa? Danur tahun berapa sih? Danur itu enggak, yang gini-gini enggak sih? Danur tahun lalu kan sih, Danur. Itu buku juga kan, tapi Danur tuh yang juga. Indigo itu loh, orang ya, yang Indigo yang Saraswati siapa gitu. Tapi aku gitu kan enggak ya? Risa Saraswati. Oh iya, Risa Saraswati. Tapi aku enggak nonton dong. Enggak, aku takut soalnya. Takut kalau itu jelek. Kamsil menurut Riza siapa nih yang dari tiga ini yang gini? Mungkin enggak terlalu susah nentuin karena cuma tiga atau justru karena tiga jadi susah nentuin? Sebenarnya sih bukan siapa yang terbaik sih, cuma untuk mengapresiasi sih Runa dan lidahnya. Runa dan lidahnya, oke. Okay. Kalau aku malah udah baca novelnya, Runa dan lidahnya itu jauh sebelum terfikirkan bahwa film novel itu akan difilmkan. Bisa terbantahkan nih kalau kamu udah baca novelnya. Bisa banget. Kalau ngeliat menarik sih kenapa cuma tiga ya. Karena di nominasi yang lain, film-film yang adaptasi itu agak banyak. Ada Sultan Agung tuh yang nominasi film terbaik. Oh iya, ada Wage, ada Wiro Sableng yang... Oh iya, iya. Iya, banyak juga tuh. Kan, iya. Promonya. Bilang promonya ya. Gila, oh Wiro Sablengnya. Iya, Wiro Sableng. Kan Sableng. Apalagi ya, itu yang masuk nominasi sih. Mungkin tiga ini yang paling layak mungkin ya. Karena nggak semua, nyatanya nggak semua adaptasi itu bagus. Apalagi kalau dilihat dari sisi dari novel ya, orang yang udah baca hampir pasti sih kecewa dengan hasil filmnya karena apa yang diimajinasi kita tentu tidak akan sesempurna yang disajikan filmmaker di layar. Di buku mungkin berapa ratus halaman itu kan bisa jadi sekian ratus menit, tapi di film kan dibatasi durasi dan lain sebagainya. Jadi hampir sulit untuk memuaskan pembaca novel dengan film yang disajikan. Nah, kalau dilihat dari film-film lain yang masuk nominasi di tempat lain, cuma nggak masuk di skenario ini, saya pikir tiga ini yang paling layak sih. Karena Sorry to Say, Wiro Sableng, Sultan Agung, Wage, kurang apa ya? Kalau Sultan Agung, Wage sangat bisa diperdebatkan dari segi sejarah. Itu yang mungkin bikin mereka nggak masuk ya. Kalau Wiro Sableng, satu kelemahannya sih dia mengeluarkan banyak banget karakter dan itu jadi nggak enak untuk ditonton dan banyak pecinta-pecinta komiknya yang bahkan mengidolakan karakter-karakter penjahatnya kadang kan jadi kecewa karena karakter penjahat cuma datang hiat-hiat mati gitu kan. Kalau mati kan udah di sequel kan nggak bakal keluar kan ya kecewa. Nah, sayangnya udah dandan susah, kostumnya udah mahal gitu, cuma lewat segitu doang, cuma jatuh ya gitu terus, cuma numpang lewat berapa menit gitu doangnya. Nah kalau tiga ini mantapin aku nggak nonton juga sih, nggak baca juga sih, cuma menikahi temen gimana dong, enggak ya. Jadi gimana menurut Ardian kan untuk film populer kayaknya patut kita tonton sih, aku pengen, jadi penasaran pengen nonton. Kalau Sidul dia membawa nostalgia, memang filmnya nggak terlalu bagus ya, alurnya terlalu lambat, terlalu ini, cuma karena karakternya sendiri udah kuat dan itu kan kayak nyambungin di sinetronnya, jadi orang tuh emang udah terpikat dengan karakter-karakter yang ada di situ. Tim Mandra, tim Sarah apa tim Zainab? Tim Zainab. Padahal dulu aku tim Sarah loh. Tim Mandra aja udah. Aku dulu tim Sarah. Setelah tua kok Zainab ayam juga ya. Aku tim anaknya Sarah aja. Ya gitu, cuma menarik aja sih. Jadi karakter dulu yang seolah lelaki gagal itu dipertahankan banget oleh
Rano Karno. Kalau aku ngeliat ya. Lelaki ya, gagal tuh gimana mas? Iya satu-satunya. Rano Karno. Kalau Sidul bukan Rano Karno, kayak Sidul. Karena ini menarik karena yang nulis si Rano Karno. Bukan kemudian ini menampilkan. Pas gagal, gagal lagi jadi. Benar. Ini bapak gagal, satu ini ya. Gagal ya kemarin ya. Gak tahu sih. Udah balik lagi. Karena dia yang nulis, dia mah nulis karakter Sidul yang dulu kan dia satu-satunya orang Betawi yang kuliah di kampungnya. Terus setelah lulus susah nyari kerja. Padahal katanya sarjananya dikit. Kenapa dia susah nyari kerja? Setelah itu udah gagal pernikahannya, kemudian dia jadi pengangguran kan kemarin di Sidul in the Movie. Iya, ceritanya jadi freelancer gitu. Freelancer gak jelas, gak punya duit. Kasihan banget. Enggak, itu sebenarnya bagian pertama di Betawi. Itu sebenarnya bagian dari idealisme dia atau gimana sih menurut kalian? Kenapa? Lu jadi agak melebar ya? Ya di satu sisi jadi kritik sosialnya si Rano Karno. Yeah. Itu yang bikin ini ada value-nya lah. Tapi yang terdepan tetap Aruna dan Idahnya kalau kita lihat dari nominasi lainnya juga ya. Depan dan emang filmnya bikin lapar banget sih. Yes. Bikin lapar biasa pokoknya cantik. Skenario ya. Kalimatnya tuh enak gitu loh, enggak. Aku seperti nonton dengan sahabat-sahabatku gitu. Yang diobrolkan di film tuh kayak obrolan sahabat dan kita ikut gabung di situ. Itu kuat banget sih skenarionya. Benar sih sebenarnya kalau menurutku juga dari tiga ini mungkin karena aku agak beda ya karena aku udah baca novel Aruna dan Lidahnya, tapi meskipun diadaptasi dari novel yang udah aku baca, cuman kekecewaannya itu tidak muncul sebesar yang aku bayangin. Edwin itu selalu bisa menampilkan sesuatu yang memang beda dari bentuk tulisan tapi enggak melenceng jauh banget. Yaitu membawa sesuatu yang baru, yang cheerful, lebih cheerful lah dari film-film yang sebelumnya dia bikin. Tapi ini skenario ya. Kenapa ngomongin Edwin? Kenapa ngomongin? Enggak ada Edwin di sini. Kan ada yang satu kalian belum nonton nih. Cuman dia sangat pop, sedangkan yang dua ini sebenarnya sangat pop nih, Teman Tapi Menikah sama Sidul ini sangat pop. Tapi menurut kalian apa yang membuat skenario yang ketiga ini, yang Aruna dan Lidahnya ini juga selain faktor pemainnya, tapi karena ini kita ngomongin skenario, itu juga bisa menyentuh jumlah penonton yang ternyata bisa bertahan cukup lama di bioskop. Nah, Aruna juga sangat pop, ceritanya tuh deket banget tentang persahabatan dan itu dialami semua orang sih, dan dia juga membangun konfliknya. Aku nggak baca novelnya sih, dari film dia membangun konfliknya tuh pas, nggak berlebihan gitu. Ya kayak sesuai takaran. Sesuai takaran. Kayak nasi goreng tuh yang manis asinnya tuh pas, nggak banyak kita. Bok sawah. Kalau nggak bok sawah, aku nggak mau. Itu kakaknya Pak Ramadan. Abis sawah. Sebelum sawah. Kayaknya satu suara lagi ya ini. Kita ganti ke nominasi lain. Penasaran peran utama pria sih. Oke. Okay. Ada banyak banget ini yang masuk, ada 6. Dan muda-muda ya. Iya, ada Adipati Dolken, ada Aryo Bayu, Sultan Agung, Gading Martin, Love for Sale. Yay. Ini perdana ya. Iya, perdana. Iqbal Ramadan. Ada Oka Antara di Aruna dan Lidahnya. Ada Vino. Nah, menurut kalian ada yang menarik nggak dari yang masuk kategori ini? Kenapa di film Aruna dari Dengnya yang masuk Oka misalnya, kenapa nggak Bono, kenapa nggak Nicholas Saputra gitu? Terus kenapa Vino bisa masuk di filmnya yang Krisya bukan yang di Wiro Sableng misalnya? Ardian dulu deh. Ini masuk sih kecuali Vino sebenarnya. Keras. Iya Kak Vino ya. Karena Krisya sendiri cara cerita dan filmnya gak meyakinkan. Nonton gak? Nonton sih. Oh nonton sih. Oh. Krisya itu aku gak yakin yang di filmin itu Krisya. Okay. Karena segampang itu sih. Dan dari cerita dan dari keaktorannya. Karena Vino-nya masih apa ya, sama seperti Vino ketika memerankan Kasino. Trying too hard untuk jadi orang lain. Lebih enak ngelihat Vino di Wiro Sableng. Mungkin karena Pak Bastiannya itu bapaknya sendiri melihat ulahnya anaknya dibikin komik ya, enggak tahu ya. Man di Krisyana makasih yang Warkop, si Vino itu terlalu memaksakan diri untuk jadi orang lain dan itu aktingnya kayak nyaman, ngotot gitu ya. Terlalu ngotot. Di film biopik kan itu jadi hal utama untuk meyakinkan penonton bahwa si
yang main itu benar-benar karakter yang asli gitu kan. Ya seperti Reza Radian memerankan Habibie meskipun beda banget dari segi fisik, tapi kita yakin, oh itu Habibie ketika di film. Tapi kalau Vino, aku masih ngelihat Vino yang berusaha keras menjadi Fisher. Sementara yang lain, oke sih Adipati Dolken, aku prediksi setelah dia main di Posesif, dia bertumbuh sangat cepat menjadi aktor yang mumpuni sih. Kalau Aryo Bayu, ya keren lah. Gimana ya, ganteng gitu. Berbulu-bulu. Fokusnya lain ya? Fokusnya lain ya? Jadi ingin swasta ya? Pengen mau pulang aja, boleh gak? Lama-lama jadi ketahuan aslinya semua nih. Itu gak ada videonya. Karena di Sultan Agung sangat meyakinkan sih, Aryo Bayu kan gagah gitu ya. Jadi meskipun kita gak pernah tahu Sultan Agung seperti apa, cuma image yang ingin dibangun oleh Hanung dan Muriati Sudibyo tentang Sultan Agung yang muda, gagah, kemudian tegas itu berhasil banget di Aryo Bayu. Kalau Gading Maten ini peran, peran pertama seriusnya. Dan aku mau ngasih tepuk tangan buat Gading, boleh gak? Mungkin Rizal beda nih, senyum-senyum. Cuma ini ya semua aktor yang punya persona yang dagelan, lelucon, kemudian berakting serius pasti gampang dipuji sih. Kayak dulu Jim Carrey main di Eternal Sunshine kan langsung naik karena memang kita nggak nyangka orang-orang yang nggak kayak serius tuh bisa serius. Kayak dulu itu kalau Indonesia tuh Mamik sih yang aku suka banget di King, dia biasanya guyonan di Sri Mulat tapi jadi bapak yang serius. Dan aku kira Gading Martin sedikit lagi bisa seperti itu sih kalau diasah seperti Mamik. Jadi dia jadi aktor berkelas gitu loh, enggak cuma di inbox. Dia berhasil ini ya menunjukkan bahwa dia pantas menyandang nama Martin di belakangnya. Iya. Kalau dulu tuh gosip-gosip orang tua ya, si siapa bapaknya Roy Martin itu sebenarnya aktor yang bagus. Cuma kan dulu ada standar suara, ada suara yang harus menggelegar gitu. Sebenarnya Roy Martin kan kurang laki suaranya menurut produser. Enggak kayak Aryo Bayu. Terus dia kan didubbing, makanya dia enggak pernah menang di Piala Citra. Coba kalau dia main di masa sekarang yang enggak masalah dengan suara, kayak Vino kan suaranya tipis banget tapi dia masih dipakai gitu, enggak perlu didubbing. Roy Martin di zaman sekarang mungkin dia udah nyaingin Reza Radian mungkin. Ganteng juga ya. Ngomongin bapaknya. Terus Iqbal, dia Dilan tuh lebih cocok sih. Siapa yang main di Dirnatan tuh siapa? Jeffrey Nicole. Jeffrey itu akan gitu Dilan ya. Tuh Jeffrey Nicole udah ganteng nakal, tapi itu gitu kan. Di tahun segitu terlalu ganteng muka Jeffrey. Berarti ganteng Jeffrey Nicole daripada siapa sendiri? Iqbal ya sebagai perempuan wae sih aku tanyanya sih. Enggak sih, dua-duanya terlalu ganteng. Jadi terlalu ganteng tuh gimana ya? Kalau Iqbal tuh dia berhasil mematahkan omongan orang kalau dia nggak cocok main Dilan sebenarnya sih. Ma emang dia setengil dan seserius itu sebenarnya bisa masuk sih. Makanya jadi Minka juga cocok sih. Depan. Kemudian Oka Antara, ini aktor aku suka banget sih dari dulu. Tahun lalu aku merasa biasa aja mas, jangan emosi. Oka Antara tuh harus masuk nominasi di Jakarta Undercover. Nanti kita bahas deh. Tahun lalu kan ada Jakarta Undercover yang gak masuk, nanti ada beberapa film yang sayang. Kita kecewa juga gak masuknya. Mungkin aku pengen nambahin dikit aja bahwa di antara 6 orang yang masuk ini, kayaknya menurutku Gading Martin ini adalah satu-satunya orang yang tokoh di sini yang gak menunjukkan persona yang dicitrakan ganteng, yang dicitrakan gagah gitu ya kayaknya. Biasanya kan kalau tokoh utama kan kayak menjual apa gitu, paling gak kegantengan gitu kan, tokoh utama terus karismatik yang apa gitu. Menurutku ini Gading Martin ini memang, dan perannya di filmnya juga memang tidak dicitrakan seperti itu kan. Dan ini menurutku cukup berhasil sih dia untuk membawakan tokoh itu, peran itu di debut pertamanya sebagai aktor utama. Aku langsung ke Rizal aja, kayaknya punya sudut pandang yang selalu lain kayaknya. Dari 6 itu toh, tak pilih 2 aja biar cepet. Oke. Okay. Gading Martin okay sih, cuma dia masih harusnya dia masih bisa di 1-2 step lagi untuk berperan di Love for Sale. Bagus banget, cuma enggak, kalau aku ya enggak sebagus pemikiran orang-orang sih. Dia harusnya bisa naik lagi kalau dengan directing yang lebih sabar, terus dia juga punya keinginan untuk naik ke 1-2 step lagi di atas itu akan jauh lebih bagus sih Gading Martin. Cuma daripada yang lainnya, Gading Martin salah satu jagoan sih di sini sih.
Terus habis itu Oka Antara. Oka Antara itu udah dari zaman Sang Penari. Oke, okay, udah. Iya, Sang cukup, Penari juga. Cukup ngefans sama dia sih. Di Aruna juga dia enak gitu. Ya emang dari keempat cast-nya itu emang kayak enggak acting semua sih. Itu kayak ya udah yuk kita Poconan. Kita treat, yeah. Kita cari makan ya udah kayak gitu loh. Jadi emang pertama Oka, kedua Gading Alak. Jadi kenapa bukan Bono yang masuk? Karena emang pemeran utamanya ini Faris. Bono kan pendukung. Kan pendukung. Dia masuk di pendukung. Iya, ada nominasinya? Ada. Oh, ada. Aku belum. Ya, itu kategori tadi yang pemeran pria terbaik. Sekarang pemeran sekalian pendukungnya aja ya, udah ya. Iya, oke. Pendukungnya itu ada Eki Bradley, oh, iya. Di Marlina, di situ ada Ence Bagus Guru Ngaji. Dia udah dari Guru Ngaji, Boy. Udah nonton belum? Belum. Aduh, itu filmnya lumayan tuh. Ini Martino Leo di Sultan Agung. Habis itu ada Nicola Saputra tadi yang diinginkan jadi pemeran utama. Habis itu ada Tengku Rifnu Wikana, Yoga Pratama. Yoga Pratama cukup menarik juga sih sebenarnya sih. Ya tetap Nicola Saputra. Ya mau gimana lagi ya emang ya. Cuma sebenarnya Yoga Pratama sama Eki Bradley di sini cukup lumayan sekali sih maksudnya. Ya karena Marlina emang keren sih sebenarnya sih. Cuma emang Yoga Pratama dari awal dia kecil. Dia itu kalau gak salah itu main yang tukang ngerjain warkop ya kayaknya salah ya. Adiknya cewek-cewek. Yoga Pratama. Iya, iya. Yang kodok itu tau. Yang kodok itu tau. Ya sih dia cukup meyakinkan sih. The Window juga bagus juga dia sama siapa namanya? Sama Titi Eka. Titi Raju Bintang. Paling itu sih Martino Leo juga kayaknya dia sekarang udah mulai naik lagi. Terus aja bagus yang Guru Ngaji aku udah nonton. Udah sih paling itu sih kalau Tenggorin Wikana sih oke sih. Oke aja, enggak banget. Enggak istimewa gak gitu. Istimewa. Ya? Udah nonton semua? Guru Ngaji. Yang belum, yang belum Guru Ngaji. Wagi nonton ya? Wagi aku enggak. Wagi enggak berarti. Iya, Wagi. Aku enggak nonton sih kalau Wagi. Kayaknya di sini cuma sebentar ya Wagi ya. Habis itu diganti Paing. Aku seru banget serius deh. Ya bisa bisa boleh. Wagi itu shooting di Semarang loh. Boleh, boleh. Aku udah nonton semua sih. Dari 6 ini yang terdepan justru kalau menurutku si Tengku Rifnu Wikana dibagi ini menyelamatkan film banget menurutku, meskipun sosok W.R. Supratmanya juga kuat dan bahkan lebih kuat itu yang main W.R. Supratman daripada Vino Di Krisya. Harusnya dia yang masuk daripada siapa sih yang jadi W.R. Supratmannya? Lupa aku berarti John Deranto gagal di film lagi? Secara cerita aku gak yakin itu ceritanya W.R. Supratman kayak gitu, aku gak yakin karena mirip-mirip. Jadi secara keabsahan sejarahnya menurutmu masih less ya? Iya, aku gak paham banget sih cuma harus undang Yogi nih kayaknya. Cuma agak lebay aja sih, Bagi belum berbuat apa-apa, belum ngarang lagu, cuma dia dikejar-kejar sama polisi gitu loh. Kan aneh ya? Dan dia masih cari inspirasi bikin Indonesia Raya kan ceritanya itu ya, cuma dikejar-kejar oleh polisi dan polisinya itu si Tengku Rifnu, jadi kayak cerita apa? Les Miserables. Les yang Miserables gitu kliennya yang mau bikin itu polisi maksudnya dikejar-kejar ya datang. Ya Les Miserables versi WR Supratman gitu. Mohon maaf ya pemirsa, Les Miserables banget ngomongnya dia. Ya biar paham kan gak ada tag-nya. Tapi si Rifnu ini berhasil banget jadi polisi yang ya antara dia kan jarah campuran ceritanya di situ. Antara dia yang punya darah Indonesia tapi juga dia harus mengemban tugas. Itu dapet banget sama si Yoga Pratama. Yoga Pratama di film ini dia The Window tuh aku masih ngelihat dia sebagai anak-anak jahil di Barkop sih. di Marlina dia wow. Ini nih udah dewasa nih. Akhirnya dia dewasa. Jadi dia kayak naik kelas lagi. Iya. Dari tiga doa tiga cinta gitu. Tiga doa dia itu emang remaja kan masih masuk. Masih anak kecil banget, terus ke The Window tuh yang edisi tanggungnya dia. Apalagi dia harus jalan koboi kan. Jadi mirip gitu di Barkop. Nah ini Yoga Pratama di Marlina nih kayak pembuktian banget bahwa aku benar-benar bisa acting nih. Sebelumnya tuh dia kayaknya di ini juga ya, film apa sih filmnya Mas Nurman yang juga di ini film Bid'ah Cinta. Ada juga kayak di aktor kesayangannya masa. Terus dia juga bagus di Lima. Dewasa banget. Oh iya ada Lima juga ya. Kelihatan banget sebagai kakak di keluarga itu. Sayang dia nggak masuk ya. Kita belum ada lihat film Lima masuk apa-apa. Ada.
Cuma, nanti ya, maksudnya dari kategori yang udah kita bacakan. Peci ya, Nasution nanti. Peci ya. Terus apalagi ya, Martino Leo tuh oke sih, cuma Martino Leo NC bagus tuh oke. Cuma kayaknya udah hitam lah di sini ya, sama Egy Freddy. Freddy juga udah hitam. Cuma kepala yang dibawa kemana-mana tuh ngeri. Bukan acting ya itu? Gara-gara kepala cemat dia. Oh, iya. Dia menang nominasi. Itu gak yang itu, yang mungkin di belakang itu ya masuk nominasi ya? Oh, siapa namanya? Siapa Tambu Bolon ya gitu, kalau salah itu Tumpal Tambu Bolon. Tapi dia masuk tuh susah kan, iya, kan susah diem. Terus sampai siapa ya waktu itu ngira, sempet ngira ini ya, itu tuh kayak Vino deh, bukan ternyata. Iya. Nah kalau itu yang jadi Vino itu patut nominasi loh, daripada Dick Richard. Aku benci banget dua kasusnya yang menurut Tengku Ridho sama Yuga Pratama. Kalau Nicola Saputra so sih biasa aja sih. Iya. Kalau menang gitu biasa aja ya. Kalau menang nggak surprise juga. Kalau menang justru aku surprise karena harusnya antara dua itu. Cukup nominasi aja Niko kali ini ya. Ya sayangnya. Iya. ya masa Niko nggak masuk nominasi mana-mana ya, gitu ya? Iya masa dia main LAN terus kan? Ya. Harus balik ke Indonesia lah, jangan di Paris terus main LAN. Kita langsung ke sutradara aja nih. Pemeran utama wanita terbaik. Oh, ya. Ini gak ada kesalahan gender loh ini. Iya nih, ada cewek di sini. Della Dartiani memikat sekali, mbak-mbak cantik sekali. Iya, Della Dartiani surprise. Gila sih. Gila sih. Adegan itunya. Aduh. Ya udah yang menang Della aja deh, biar menang banyak. Karena ada adegan itu. Saya tahun lalu yang menang kan Tara Basro. Tahun 2 tahun lalu. Karena adegan itu juga. Ini pro gender gak sih? Kamu kok standarnya kamu kok gitu ke Eropa-Eropa gitu. Kalau misalnya hidup itu harus ada itunya. Iyalah, dia kan film itu kayak kehidupan harus ada itunya. Karena kalau di Indonesia Aruna enggak ada itunya tuh. Tapi siapa? Ada. Cuma enggak lulus sensor. Yang motong kan aku. Rizal dulu apa Ardian dulu nih? Ardian dulu. Yes. Ardian dulu pemeran utama wanita terbaik, ada Della Dartiani, ada Dian Sastro Aruna, ada Marsha Timothy, Marlina lagi masuk semua kategori kayaknya ya. Ada Prisia Nasution 5. Ada Putri Ayudhya di Kafir. Jadi di film ini yang belum nonton ya yang Kafir ya Art ya. Soalnya aku muslim enggak kafir. Ini ya, harusnya Suci Wotejo ini nah, yang jadi pemeran utama wanita. Aku enggak nonton sih. Menarik aja sih ini film horor. Setelah Pengabdisitan dia membuka jalan ke film horor yang lain. Dan Kafir emang katanya sih kualitasnya oke. Okay. Katanya enggak ada hantunya ya? Adanya orang-orang kafir. Ya, lebih semacam lebih ke kayak thriller. Thriller. Karena orang kafir itu lebih bahaya daripada hantu. Ya. Gitu ya. Lebih ini ya. Lebih menyesatkan. Hati-hati lo ngomong kafir politik lo di sini lo ya. Jadi nanti pas pembacaan nominasi di sensor dong. Putri Ayunda. Aku jagoin Marsha sama Della Dartiani sih. Marsha itu kuat banget sih. Keren lah. Rogat. Mana? Sumba. Sumbanya juga Sumba. Masuk banget. Aku gak ngerasa lihat Marsha Timothy sebagai sosialita ibu kota selebritis gitu ya. Itu orang Sumba gitu yang kebetulan aja cantik gitu. Dan janda lah. Wow. Oh, Della. Suaminya ada jadi bumi loh. Dia lebih layak di sini daripada suaminya. Kayaknya panitianya ini ya, daripada datang sendirian, udah dua-duanya masuk nominasi gitu ya. Cari slot gitu buat nominasi suaminya gitu ya. Pantes-pantes berarti. Iya. Krisha pantes-pantes. Kayak di Star Is Born itu loh dua-duanya, daripada suaminya depresi. Habis itu Vino yang terbiasa ya. Kalau Dian Sastro menarik, cuma ya. Jadi biasa aja sih kalau biasa betul. Aja. Ya. Kita kayak ngeliat ini kayak Nicola Saputra masuk tadi kategori pemeran pembantu ya, pemeran kalau, pembantu di sini pembantu kalau ya. Nicola Saputra cuma dia kayak jadi diri sendiri ya. Aja ya kalau di sini Dian Sastro emang acting jadi Aruna, dia sukses jadi Aruna, cuma justru yang biasa itu mungkin sebenarnya effortnya lebih susah untuk acting, untuk keluar dari tubuhnya kemudian jadi orang dan orangnya biasa aja ya, dengan misalnya Pi Ayuda kan karena film horror kan lebih banyak acting yang eksplosif gitu kan. Eksplosif tuh meledak-ledak. Iya, meledak-ledak teriak-teriak gitu. Nah, kalau Della Dartiani dia sangat memikat gitu loh. Dan dia memikat karena baru dan itu menarik sih. Tahun lalu juga yang menang kan Putri Marino karena baru dan actingnya keren. Mencuri perhatian banget. Prisia Nasution sebenarnya oke sih di 5 sebagai pelatih yang punya banyak masalah gitu, itu oke sih. Cuma ya kayak Prisia Nasution di film-film yang lain. Maksudnya tidak ada kejutan yang berarti. Ya, kebetulan aja karakternya hampir sama dengan film-film Prisia yang lain. Ya maksudnya ya tidak ada yang terlihat
lebih dari peran-peran Prisia sebelumnya gitu. Cuma emang dia emang aktor yang bagus. Memang beda di dulu dia menang Sang Penari emang sangat perannya beda juga beda sih. Beda banget. Jadi itu menonjol banget. Marsha Timothy. Ya udah. Enggak ada. Ya, sama ada Dela Dartian lah. Gila. Mbak-mbak cantik kayak gitu gak menang. Karena mbak-mbak cantiknya gitu ya? Boleh kan alasannya kayak gitu? Oh boleh, boleh banget. Loh. Sekali-sekali. Nanti ada yang ngomen loh sih, maksudnya, jangan menilai dari fisiknya iya, mas. Iya gimana sih, gak boleh. Dari prestasinya mas. Si Ucup kok ngelihat ya ada Dela gitu loh. Terus diajak main gitu loh. Terus Gading Martin menang banyak gitu loh. Coba kalau aku jadi Gading Martin kan enak. Padahal udah punya Gisel loh. Iya makanya itu. Iya, terus masih dikasih Dela ya? Nah, makanya Marsha Timothy sih. Kalau aku nah yang lainnya ya biasa aja. Next kita ke pemeran pembantu wanita terbaik. Pendukung. Pemeran pendukung wanita terbaik ya ada 6, ada Ayu Laksmi di Skala Niskala. Dea Panendra. Ini ciamik temennya, sekali. Temennya si Marlina. Ada Dewi Irwan. Wah, temennya Fahri, gila juga ya. Tetangga aduh, yang saya tidak yakin dia orang mana. Yakin kalau Turki. Kalau ini yang ketuanya FF itu Fahri pasti dikasih, rumah aja dikasih. Oh iya, paling cuma piala ya. Piala. Dibayar Fahri. Oh iya. Nah, ada Hana Al Rashid di Aruna dari Lidahnya. Ada Karina Suwandi di Sebelum Iblis Menjemput. Aku nggak nonton wah, filmnya. Ada Ruth Marini di oh iya. Jadi Sito Gendeng. Harusnya sih yang Agni aja. Adiknya Raja toh. Ah, adiknya Raja. Dia nah, lebih tuh muncul banyak tuh, lebih muncul nah, banyak. Ya, maksudnya daripada aku sedih dia mati, enggak ada di sequel kan jadinya. Aku ya, sedih enggak ya, kenal dia. Dia atlet soalnya. Silatnya. Ini ada yang menarik enggak siapa yang kok ini bisa masuk sih menurut kalian? Menurut Marini itu. Menurutku biasa aja sih maksudnya. Karena di make up kan. Iya, di make up jadi tua. Harusnya yang masuk ya ini sih. Nominasi make up. Harusnya bukan Sinto Gendeng ini yang masuk. Aku kaget Dewi Irawan sih. Oke lah dia senior ya. Cuma kayak miscast sih sebenarnya. Dia kayak cinta tuh sedih banget loh dia. Terus terang aku ya. Jadi bukan orang Indonesia di situ. Terus terang orang kayaknya aku yang paling orang Yahudi ya. Astagfirullah, Yahudi jadi nominasi. Aku yang paling ini nih. Paling sedih karena aku belum nonton Ayat-Ayat Cinta 2 ya, Bay. Oh, kamu harus nonton. Kamu harus nonton. Itu di sana itu penuh dengan kebaikan. Udah tayang di TV juga aku. Itu science fiction kayak itu orang. Endingnya mind blowing. Jadi kalian Ruth Marini ya sama Dewi Irawan ya yang out. Kalau Hana Al Rashid ya itu tadi sebenarnya Aruna dari Dahnya kan ada apa ensemble kalau di nominasi apa itu? Oh iya, ada sudah ngeplot-plotin karakter untuk masuk di film Hollywood itu gitu. Spotlight itu semua karakternya nggak ada yang menonjol tapi sama rata ya, sama di Aruna empat-empatnya tuh porsinya sama sih sama rata ya. Cuma nggak ada yang menonjol jadinya, cuma harusnya ada ensemble cast apa-apa itu yang menang karena keserasian karakter itu kayak Spotlight sih, dan di Aruna itu keren banget interaksi empat orang itu. Kalau jadi pemenang kayaknya nggak dulu deh. Nah, citra perempuan seksi di Bangkok masih nempel. Oke. Perempuan berbaju merah. Tapi Karina, aku paling jagoin Karina sih. Karina runtuh setelah dia jadi setan sih. Aku gak suka kenapa dia lebih bagus setannya ibu. Kalau aku dia panin sama Ayu Laksmi. Ayu Laksmi itu beneran ibu, bukan ibu dia yang pengabdi setannya. Yang waktu dia nyanyiin anaknya itu aku tidur loh. Bukan karena bosen, karena emang kayak gini lah bubuin. Si Ayu Laksmi berhenti nyanyi, aku bangun. Jadi kayak beneran di ini lah bubuin ibu. Gitu. Dan menariknya Ayu Laksmi ini adalah dia bisa benar-benar melepaskan image dari ibu yang ibu di Pengabdi Setan menjadi ibu yang sebenarnya gitu. Di skala-skala itu dia lebih dekat, lebih gampang menurutku dia untuk menjadi ibu yang di skala-skala itu lebih gampang karena basicnya semuanya Bali semua, maksudnya sih ya dia orang Bali juga ya, si Kamila juga kayak mau ngomongin Bali ya udah cocok kayak ketemu jodoh gitu. Terdepan malah Dea Panindra ya. Iya, Dea Panindra oke okay banget sih. Okay. Aku ngerasa dia orang Sumba asli ya. Kira orang Jakarta. Dari bawel-bawelnya, dari semuanya dia karakternya juga pas. Dan di ending dari waktu dia mengambil alih ini dalam keadaan hamil yang di dapur itu keren banget tuh. Berarti yang di dapur mau adegan puncak yang oke karena dia mainin bukan karena Marsha-nya. Next kategori kita masuk ke sutradara terbaik. Ini kenapa tiga nih? Sebenarnya itu harusnya menurutmu kenapa film terbaik itu sama dengan sutradara terbaik, tapi nggak tahu sih maksudnya ini menurutku sih harusnya. Tapi nggak selamanya. Dulu yang di Oscar tuh Argo itu nggak masuk. Ya tapi sebenarnya kan
kalau filmmu terbaik berarti direktormu terbaik, terbaik. Gitu, harusnya. Harusnya seperti itu kalau menurut aku. Tapi nggak tahu kalau menurut ini. Makanya kenapa Hanu nggak masuk ya? Selisih satu juga, iya. Iya. Kenapa Hanu nggak masuk? Karena Sultan Agung masuk di nominasi film terbaik. Film terbaik itu juga sih. Soalnya mungkin film terbaik itu sutradara nggak tulis ya, produser yang ditulis. Harusnya produser terbaik itu film terbaik. Ya. Oh iya, Anda salah. Film terbaik itu punyanya produser Pak, bukan punyanya sutradara. Yang ngurusi semuanya yang sampai makan sutradara tuh. Produser loh. Kurang catering. Kalau sutradara terbaik sih tiga-tiganya angkat tangan lah untuk apa namanya orang Indonesia yang ya. Tambah Joko, tambah Upi, ditambah Timo. Tiga orang ini punya ciri khas masing-masing. Belum dibacain ya, aku bacain dulu sutradara terbaiknya. Satu ada Kak Edwin, Kak Edwin. Sok kenal. Ada Mas Edwin dengan Aruna dan Lidahnya. Yang kedua ada Mbak Kamila Andini, Skala Niskala. Dan yang ketiga ada Mbak Molly Surya dengan Marlina, si pembunuh dalam empat babak. Kayaknya ini sudah sangat mewakili film-film terbaik yang ada di yang muncul di sepanjang tahun 2018 sih sebenarnya. Menurut kalian, ya kalau kelayakan sudah ya, sudah layak. Tapi porsinya sudah pas belum? Emang cuma tiga ini yang layak masuk? Atau menurut kalian bisa ada lagi kok yang bisa masuk menurutku? Siapa coba menurutmu? Sidul masuk gak? Sidul masuk gak? Menurutku ya kayaknya gak ada lagi sih. Risha masuk gak? Enggak. Ya tiga ini ya, terbaik tiga ini. Sih. Dan tiga ini udah kelas dunia kalau kita bilang. Sutradara Indonesia yang kelas dunia dan kebetulan tahun dalam masa pencurian ini dia yang bikin film. Udah gak terbantahkan sih. Kalaupun ditambah dua harus lima misalnya. Yang dua itu ya bawang kontrong. Siapa? Di sini ya cuma tiga ini sih. Karena Hanung di mana Sultan Agung. Enggak bagus. Enggak kuat. Gimana sih tadi ayo dilanjutin dulu ngomongin. Ini enggak sih ada sejarah yang dua kali berturut-turut dapat enggak sih sebelumnya? Sepanjang FFI Indonesia. Teguh Karya kali ya. Teman Teguh Karya Asrul Sani. Yang bapak-bapak. Kalau Edwin menang ini sejarah baru loh ya. Karena tahun lalu posesif. Tapi bisa jadi enggak, bisa jadi ini jadi sejarah. Maksudnya Molly sih harusnya enggak. Enggak usah di sini maksudnya di Oscar aja udah. Biar Edwin sama Kamila. Jadi kayak pertarungan antara Edwin sama Kamila aja nih. Kamila kalau dia menang itu akan memberikan dampak yang cukup lumayan menurutku karena Marlina itu udah di Oscar aja udah cukup untuk menggambarkan bahwa film Indonesia ini ada yang bagus seperti ini. Kalau ditambah lagi ada skala-skala, orang juga akan melek bahwa ada alternatif film lagi yang bisa ditonton selain drama yang biasanya muncul di layar gitu kan. Maksudnya dengan adanya skala-skala, wah apa nih? Dan mungkin banget dia akan kembali lagi dengan yang kemarin di Semarang cuma 2 hari ya? 2 hari apa 3 hari tok? Apa skala-skala? Skala-skala gak lama toh. Lumayan kok, 4 hari kemarin. Bisa sampai akhir. Karena kita media partnernya. Media partnernya Sina dong. Ini kan siapa tahu dia akan tiba-tiba diputar lagi ya, harapanku sih seperti itu. Jadi ada kayak semacam alternatif kayak gitu kan, misalnya dulu City ya saya akhirnya masuk ke Bioskop. Itu ada siarahnya Mas Dewi di situ masuk Bioskop. Harus seperti itu sih. Kalau mungkin kalau Aruna dan Lidahnya udah lah ya, udah selesai lah ya. Edwin oke banget daripada yang lain, cuma Kamila harus diberikan porsi untuk ngomong bahwa ini loh ada film alternatif lagi dengan genre yang berbeda. Menurutku seperti itu sih. Dengan Molly cukup lah kalau misalnya dia ke Oscar untuk naikin si Marlina di Indonesia itu udah cukup banget. Lebih ke situ karena nggak bisa ngomongin yang layak mana, yang ini mana, cuma lebih dari situ sih kalau aku. Serius banget kalau ini ngomongin. Iya, karena ini sutradara terbaik. Kalau aku sih, ya tiga-tiganya udah layak juara gitu di sutradara terbaik. Aku merem aja sih, terserah lah. Udah terserah siapa mungkin, yang menang gitu. Mungkin jurinya juga ngundi aja, karena semuanya udah layak dan gak mungkin ada yang protes gitu loh. Siapapun itu kayaknya udah, misalnya pun yang menang Edwin juga Kamila sama Molly gak akan ada keberatan satu sama lain ya, karena bisa jadi masalah kalau misalnya Hanung ada tiba-tiba gitu dan dia menang kan. Sebenarnya Riri juga bisa masuk sih keluar di pantai juga sutradara. Ya kan cuma tadi aku bilang bawang kondong gitu, jadi cuma tiga. Jangan bawang kondongnya Riri. Oh iya, kasihan ya. Andi Bahtiar gitu. Iya kan, Andi Bahtiar masuk ya Mayan ya. Film Satu Hari Nantinya Salman Aris itu bagus banget. Mirip Aruna, 4 case-nya itu, ngeblendnya. Cuma memang masalahnya lebih serius ya. Itu kan lebih jalan-jalan.
Cuma aku juga heran satu hari nanti gak masuk sama sekali di gak ada sini. Masuk di nominasi apapun. Apapun manapun. Karena banyak adegan gitu-gitu aja yeah. Cuma kan Lovers aja gak ada. Banyakan mana? Banyakan itu sih nah, iya. Baru 5, baru 10 menit udah disuguhi. Wow. Berarti kalah banyak. Gak boleh banyak-banyak berarti oh, ada iya. Tapi gak boleh banyak-banyak oh, gitu, iya. Itu syaratnya. Cuma penyutradaranya keren ya. Bisa masuk sebenarnya Salman Aris tuh kalau film itu masuk. Ya masukin ya. Dan dia bukan orang baru juga. Sama mungkin kalau Handung masuk justru nggak di Tanah Agung tapi di The Gift. Oke. Jadi 6. Bagi Handung kan itu The Gift, ini kan project idealismenya yeah. Dia kan. Jadi dia bisa bikin lebih dengan hati. Emang bikin kalo Sultan ya, aku nggak pakai hati ya? Pakai kamera lah. Pakai kamera, pakai duit gitu. Ya, langsung ke kategori puncak, nominasi puncak yang akan kita bahas dari sekian banyak kategori adalah film terbaik. Nominasinya adalah Tel dan Lidahnya, produksi Palar Film. Itu ada Marlina si pembunuh dalam empat bebak. Sine Surya, habis itu ada Skala di Skala, ada Four Color. Four Color. Three Water bukan Four Color juga. Iya. Dan terus Sultan Agung. Produksi Studio Cinema. Yeay. Dia harus bikin PH. Gimana di komentarnya? Rizal dulu deh, 4. Sama sih sebenarnya, maksudnya gandengan aja Skala jadi film terbaik sih. Oh iya, gandengan, bener-bener ya, gandengan bener-bener kecuali gandengan. Sultan Agung si Hanung gak masuk ke sutradara terbaik. Enggak, ini Skala dan Skala itu menurutku edukasi yang cukup baik untuk menggambarkan ini loh Indonesia punya film yang berkualitas yang akhirnya bisa jadi breakthrough gitu ya. Kalau aku lihat dari 4 ini Sultan Agung sama sekali bisa kita abaikan. Nah kalau dia yang menang itu baru rame lah. Cuma gak akan selame dulu waktu zaman ekskul menang sih. Ya itu setelah aku karena sutradaranya gak masuk nominasi. Dan cara cerita juga bisa diperdebatkan dari keseriusan sejarahnya. Ya keseriusan risetnya sih kalau aku bilang. Dia pengen nampilin Sultan Agung seperti ini. Kayaknya sih lebih ke story-nya si ini ya. Siapa sih si Moriarty studionya ya. Di sudut pandang itu. Kalau aku malah sebenarnya ngeliat Sultan Agung kayak ngeliat cerita fiksi daripada sejarah. Asumsi, bukan fiksi. Asumsinya kayak si Muriati. Si Muriati bahwa lo Sultan Agung itu orangnya kayak gini dong, kamu bikin yang kayak gini ya dong gitu. Oh iya, assumption ya. Ya, itu bisa didiskusikan historiografi gitu kan udah tradisi lama ya. Historiografi kan misalnya raja-raja Jawa dikisahkan punya kemampuan ini itu kan biasa dan itu dilakukan di Sultan Agung. Cuma secara film kurang melampaui ekspektasiku. Ya karena asumsi itu jadinya seolah-olah itu jadi kayak karena dia dikacaukan antara Sultan Agung muda dan tua tuh udah ya gitulah kita melihat 3 aja ya. Kalau 3 sih aku ngeliat Aruna dan Lidahnya oke okay. Cuma untuk jadi film terbaik kayaknya antara belum ataupun kalau misalnya menang mungkin emang kan kalau festival kan biasanya statement juri ya kalau dilihat dari temanya film bagus citra Indonesia dia memang si FFV lagi cari film yang bisa merepresentasikan Indonesia di dunia jadi kans terbesarnya ada di Skala Niskala dan Marlina saat ini kalau Aruna sangat Indonesia kalau emang temanya adalah keindonesiaan gitu misalnya mungkin Aruna yang bisa menang tapi karena lihat temanya film bagus citra Indonesia berarti kan dia pengen membawa film pemenang ini ke luar gitu. Dari dua ini kalau aku beda sama Risa Skala ini terlalu rumit sebenarnya untuk dipahami penonton awam segmentasinya sangat Bali kemudian pendekatannya sangat katakanlah ad hoc gitu ya beberapa orang mungkin nggak nyaman karena sangat lambat dibanding dengan Marlina hampir sama sebenarnya pendekatannya sama lambat tapi banyak orang yang merasa awam dengan film-film seperti ini pun bisa menikmati jadi aku melihat Marlina itu lebih jadi representasi irisan antara atos dan juga antara mudah dipahami orang awam apalagi dia lagi ini kan pengen naik di Oscar kan jadi sepertinya akan ini jadi bentuk dukungan juga dari FFI untuk Marlina untuk bisa naik jadi nominasi tapi kalau ngomongin soal keindonesiaan tuh menurut film yang masuk di film terbaik ini sangat Indonesia semua sih kalau menurut ya yang aku bilang tuh Indonesia maksudnya film ini dinikmati masyarakat Indonesia gitu karena film-film kayak filmnya Teguh Karya, Asrul Sani dan yang baru-baru tuh kayak Arisan terus Cahaya dari Timur itu yang FFI banget menurutku loh ngelihat FFI banget yang orang yang biasa nonton sinetron pun nonton itu bisa tertarik gitu loh. Oh maksudnya sangat Indonesia tuh dari segi cara penonton. Orang menonton. Nah, oh. Bukan membicarakan Indonesia, semuanya udah membicarakan Indonesia udah masuk. Karena kalau kita lihat ya dari dua film yang masuk si Marlina sama Skala Niskala ini dia bisa mendobrak masuk sampai film nominasi film terbaik tuh baru ini kayak. Mungkin film-film sebelumnya kayak Turah gitu kan juga. Ya Turah tahun lalu malah nggak ikut. Nggak ikut kan nggak masuk.
ini padahal mungkin lebih lebih bisa dipahami daripada sekarang. Sekarang mungkin pada waktu itu. Aku agak kaget sih karena dulu City menang itu mengagetkan. Karena masuk nominasi aja wah keren nih, FFI udah nerima film yang berbau art house. Tapi itu lebih mudah dipahami kan sebenarnya City dibanding Skala-Niskala. City lebih mudah dipahami daripada Turah. Turah lebih mudah dipahami daripada Skala-Niskala. Tapi Skala-Niskala ini kemudian bisa masuk. Nah makanya, itu yang menarik itu sih, tiba-tiba bisa prediksi, masuk di 2018. Prediksi Rizal benar, berarti ini berarti naik kelas, naik kelas FFI. Harus naik kelas. Ya harus. Penontonnya juga harus naik kelas. Enggak bisa terus dicokoli dengan film-film yang dalam tanda kutip mudah dicerna. Kan? Tergantung statement dari FFI-nya sendiri mau ke arah mana. Karena itu menentukan sekali film-film yang bisa masuk, akhirnya film-film yang seperti apa gitu. Jadi tiga ini kan yaitu sih mau yang ke arah film-film yang Indonesia yang seperti diciptakan oleh dibangun oleh leluhur gitu kan. Bukarya, Sulsani gitu. Atau ke Malina yang tengah-tengah atau ke Skala Niskaya yang sangat ad hoc. Arsana Agung enggak dianggap, tahu-tahu menang. Ya, kalau menang bonus. Iya. Ya. Udah kategori yang pengen banget kita bahas udah dibahas semua. Yang enggak masuk aku harus film terbaik tapi minimal beberapa nominasi masuk. Cuma kok enggak ada sama sekali gitu kan. Membayangkan harusnya paling enggak 4 film ini bisa masuklah di nominasi apa enggak tahu. Yang pertama The Gift tadi kan yang sudah kita obrolin itu mungkin dari skenario, dari cerita mungkin biasa ya banyak, tapi dari karakter si siapa namanya? Ayusita itu oke, Riz Ardian juga oke, bisa jadi nominasi atau mungkin ya, sinematografi, penyutradaraan bisa masuk. Lalu ada Satu Hari Nantinya Salman Aristo, aktornya juga bisa masuk tuh si Adinia Wirasti, keren banget di situ. Ayusita bisa peran pembantu. Iya The Gift juga kan dia bisa, maksudnya dia bisa dapat nominasi dua nominasi loh peran utama. The Gift bagus dia. Mendukung Deva Mahindra juga bisa keluar dari biasanya dia di namanya yang sama Chelsea Islan jadi serius banget. Tetangga masa gitu? Tetangga masa gitu. Dia bisa keluar dari karakter komikal itu. Ringo, Ringo itu juga keren tuh mainnya. Ringo lebih bagus daripada Gading Mada. Abang. Terbang, ini aku gak terbang. Terbang. Ya, gak tau, Pak Janugrah sebenarnya filmnya lumayan-lumayan sih. Ya biografi, tapi orangnya bukan yang terkenal banget. Kayak Habibie, kayak Sultan Agung. Bagus itu ya sih, Laura orang Basuki oke. Inspiratif. Dion Wiyoko itu biasa. Iya, ada Dion Wiyoko. Dan gambarnya juga oke, sinematografi, editing itu sama. Budgetingnya cukup banget karena dia ke Thailand juga sih Fajar. Kayaknya niat banget untuk terbang, niat banget. Bagus banget, rapi banget. Nah ini My Generation juga nih. Empat anak-anak itu rising star banget sih itu. Baru ada kesempatan di situ sih, ya emang cukup menarik. Lumayan iya yang ke lumayan, karakter itu. Lumayan, editingnya kan cepet banget. Dan itu bicarain anak muda Indonesia banget. Lebih kena daripada Sidul. Konfliknya juga kebangun banget kan My Generation. Isunya yang mau disampaikan. Bahasanya emang campur-campur Inggris ya, sangat Jakarta anaknya. Cuma isunya yang aku heran justru malah Wiro Sableng cukup banyak ya nominasinya. Karena Wiro Sableng itu ya emang harus dipush juga sih sebenarnya. Wiro Sableng itu walaupun sejelek-jeleknya Wiro Sableng jelek karena emang dengan budget segitu hasilnya seperti itu ya. Maksudnya jelek dalam arti kita ngobrolin budgetingnya, terus habis itu berapa orang yang ngerjain, keseriusannya seperti apa, terus hasilnya cuma tetap seperti layak. Itu terus ya layak diapresiasi walaupun Lala mati-matian untuk bisa bikin Wiro Sableng ke 1 juta itu mati-matian lho Lala lho. Berusaha bahwa mungkin Wiro Sableng 2 pending sih kalau menurutku sih. Tapi penjahatnya udah mati semua kok. Matahari belum bro, matahari tuh sekarang jadi petir dulu masalahnya. Oh iya makanya, kan gak bisa crossover. Gundala ketemu Wiro Sableng gak bisa. Oh iya, tertutup petir dulu langsung ya. Ya Sultan Agung overrated gak sih? Banyak mana nominasinya? Enggak sih Sultan Agung sebenarnya. Cuma emang harus diapresiasi karena kolosalnya, terus settingnya. Niat lah gitu. Tata busana, artistik. Enggak bagus-bagus banget, cuma tingkat kesulitannya itu lebih tinggi daripada kita ngobrolin wardrobe yang film-film biasa. Dia niat banget itu kayak Wiro Sableng. Riset walaupun enggak mendalam banget ya dia ya. Maksudnya dia harus riset pakaian tahun segitu itu seperti apa, mungkin artistiknya, bangunannya seperti apa. Itu effortnya jauh lebih besar daripada Aruna mungkin.
yang cuma ngomongin casual ya, casual hari ini Jakarta, ya Jakarta, Surabaya hari ini, Madura hari ini, habis itu Kalimantan hari ini kan lebih mudah. Sedangkan Sultan Agung ini ngobrolinnya tahun sekian itu. Dan di nominasi itu dia terdepan ya, ya itu kalau dia menang sih aku gak masalah, tapi kalau filmnya menang itu loh masalah. Yang bersaing tuh di sisi itu Sultan Agung sama Wiro Sableng ya, ya di sisi ya, yang itu ya, pendukung-pendukung visual effect juga sebenarnya aku lebih prefer ke Marlina. Karena emang gak ada yang tahu itu kepala visual effect loh sebenernya loh. Aku tahu sih. Enggak, maksudnya orang-orang kalau ditanya nah. Tapi ketika ngobrolin Wiro Sableng yang nanggung, terus aku gak tahu sih maksudnya si itu gak begitu banyak. Cuma ngelibatin UGM-nya itu bikin terharu juga sih Hanung sih. Hanung kan visual effect-nya selain apa namanya studio, dia juga ngelibatin teman-teman UGM juga. Bukannya dia bikin stardaranya juga bareng Ekjo itu ya, yang bikin Garuda. Yes. Kan dia visual effect kan, meskipun ambiar di film ya, Garuda. Ya. Cuma itu proses sih sebenarnya. Kalau emang kalau kita ngobrolin visual effect itu orang sini sudah pasti mumpuni banget pikirannya, ya. Maksudnya terus habis itu imajinasinya, teknisnya. Gak kalah. Tapi balik lagi komputernya buat render gak mampu. Masalahnya itu budget. Aja sih. Budget. Balik ke budget. Wiro Sableng budgetnya gede gini. Lalang ngotot gak mau keluar soalnya. Dia tetap orang-orang sini harusnya kalau misalnya balala orangnya aja suruh ke Amerika yang bikin orang Indonesia tapi kita alatnya dari sana pinjem semua kita studionya di sana. Sebenarnya dia akan banyak ngejar yang apalagi scene-scene di pohon itu kacau, terus scene jatuh ke jurang itu juga kacau dan aku ngerasa jadi lambat sih ketika silat jadi sayang. Dan ini menurutku ya menurut kata Rizal tadi sih scene-scene di pohon itu terasa tanggung kentang banget. Emang harusnya nggak usah maksa terlalu lah gantung aja di hanger apa gantung di hanger gimana maksudnya emang cuma itu dan itu menurutku juga nggak ngaruh juga di film sebenarnya sih. Terima kasih yang mau mendengarkan, terima kasih Rizal udah tiba-tiba diajak dan tiba-tiba bisa datang gitu. Ajaib ya? Ajaib. Ya kita akhiri dulu podcast pertama Sinerum, Rasan-Rasan Cinema Podcast. Dan kami mengucapkan terima kasih. Yeay.